Komisi Pemilihan Umum Maluku sempat menunda menetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2018 mendatang. Penundaan dilakukan akibat sistem informasi daftar pemilih sempat terganggu. Sistem informasi daftar pemilih atau SIDALI yang mengalami masalah, masing-masing Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Aru. Sementara untuk 8 daerah lainnya berjalan normal. KPU Daerah Maluku sendiri telah melakukan rekapitulasi DPT 11 kabupaten kota dengan jumlah pemilih berkisar 1,1 juta pemilih. Hasil rekapitulasi di tingkatan teman-teman KPU kabupaten kota yang jumlahnya sekitar 1.158.000 berapa? 1.159.115. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Namun hanya saja SIDALI belum 100% di 3 kabupaten tadi.